Aku baru saja mengambil time lapse atau selang waktu, tapi ini yang terjadi. Ada kabel untuk mic saya, jadi sangat tidak keren. Anyway, let's start the vlog. Sekarang kita menuju ke tempat yang kita tidak tahu kemana. Irjun tidak suka pakai topi, jadi dia buang topinya. Jadi setelah berjalan sekitar 15 menit, sudah mulai tahu kita akan pergi kemana. Kita sekarang menuju Villa Cornelis. Kita sudah datang di tempat ini dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak melihat apa-apa. Coba lihat. Saya berharap tadi di sini ada banyak orang. Yang adanya sesuatu di sini, coba kita lihat, kelihatan nggak ya? Mana dia? Ini, kalian bisa lihat ini ada pembakaran hutan, kayaknya ada yang bikin ladang di sini. Sebenarnya tadi pagi kita berencana mau pergi ke Riam Angan dan juga ke salah satu riam yang ada di Adong, jadi bukan riam, maksudnya kolam yang ada di Adong. Tapi pada hari ini itu semua gagal karena mungkin karena terlalu jauh, jadi berpikir dua kali. Dan saat ini kita berharap ada orang banyak di sini, ternyata nggak ada siapa-siapa. Jauh, kayaknya kita harus pergi ke tempat lain lagi untuk mungkin masih bisa berjalan-jalan. Yep, ini ternyata ada tulisan di sini. Jadi kesalahan kita masuk tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi nggak ada siapa-siapa, siapa yang mau dicari di sini? Ikutin kita akan berangkat ke suatu tempat yang mungkin ya bisa melihat orang banyak. Ini adalah tempat tujuan kita yang kedua dan sekarang coba lihat. Bisa lihat nggak? Oke, ini dia. Kita sudah berada di Kampung Budaya Ngabung. Sedikit informasi bagi kita yang ingin berwisata di sini, jadi kita biaya masuknya Rp4.000 dan ketika Anda mau jogging, karena kalau jogging biasanya tiap hari, jadi cuma 2.000 saja. Begitu ya, Pak? 4.000 kan? Ya, 4.000. Wisata. Untuk wisata dan foto-foto bikin bikin film kayak gini. Dan ini cuma 2.000 untuk yang ingin jogging saja. Yuk kita lihat-lihat tempat di sana. Sudah lama saya tidak berada di tempat ini, mungkin sekitar setahun atau setahun lebih. Tahun waktu itu terakhir saya di sini membuat sebuah video tentang proses sukses di sini. Kalau kalian perhatikan, nanti saya akan kirim di link deskripsi di sini. Ada notifikasinya, silahkan diklik di situ untuk melihat. Kampung Budaya Ngabang. Sebentar lagi akan hujan dan mungkin akan nyampai ke sini. Namun saya akan membuat time lapse untuk hujan ini. Apakah akan datang di sini? Ya, kita lihat. Dan mulai hujan deh kayaknya. Jadi angin-anginnya sudah sangat kuat di sini. Saya sedang mengambil time lapse di sini. Ini jangan ganggu ya. Sepertinya bakal terjadi hurricane. Silakan.
coba kalian lihat, ini awannya sangat grey sekali dan ini yang terjadi dengan timelapse saya. Pergi ke mama, Gi. Fir sudah kedinginan. Jadi saya kasih jaket saya dong. Nah, untuk timelapse-nya. Dan sekarang kita akan pulang. Kita akan beli apa, Mak? Saya kue. Buat kue. Ya, mungkin kita akan melihat pembuatan kue nanti sama Mama Virgil. Let's go. Yuk, kita ikutin. Kita ambil time lapse-nya. Ngomongin soal resiko nge-vlog menggunakan HP pakai tripod yang seadanya cuman dirakit-rakit seperti ini. Coba tunjukkan saya. Saya akan membuat demonstrasinya apa resikonya. Saya berada di sebuah kendaraan motor dan saya merekam video di jalan, ini yang terjadi. Saya bersyukur kalau HP-nya enggak kenapa-napa dan kabelnya juga sepertinya masih bisa digunakan. Ini masih di tangan saya, tapi HP-nya terjatuh. Inilah resikonya. Saya akan mengulanginya kembali karena vlog, satu vlog tidak seharga dengan satu HP saya. Sangat tidak sepadan dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya akan bermain aman supaya tetap bisa membuat vlog setiap hari. Dari Gor tadi kita menuju Grand Mart. Yang terjadi hujan, jadi kita akan sedikit basah dan kita pergi ke dalam dari lantainya. Kemana Virjo ya? Itu dia. Tidak ada. Kemana nyarinya? Ampun. Kita mendapatkan apa yang kita cari, ya ini harus keluar dulu. Kita akan menuju hujan reda terlebih dahulu. Mungkin kita akan lanjut lagi ke Denmark atau ke CS atau ke Cakrawala. Kita tunggu mama berikutnya dulu. Sepertinya hujannya nggak bakalan reda sesegera mungkin. Kayaknya kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan saatnya kita untuk pulang. Saya akan akhiri vlog saya sampai di sini. See you. Sampai ketemu dengan vlog saya besok lagi.